Kita masih bersama Bunda Frit menyusuri tol Trans Jawa dari Solo menuju Surabaya. Kebetulan beriringan dengan bus yang mengangkut sepertinya siswa SMK Tekmaku Semarang. Yang akan melaksanakan edu trip ke Bali. Sepertinya kegiatan edu trip rutin dilakukan oleh sekolah ini yang 2023 ini ke Bali. Dan tentu di Bali banyak yang dikunjungi, destinasi wisata seperti Garuda Wisnu Kencana atau GWK, Pantai Kuta, Pantai Pendawa, Danau Bedugul, Pasar Seni Sukawati, dan beberapa destinasi wisata lainnya. Ini nampak gambar edu trip ke Bali seperti yang tahun 2022. SMK Tekmaku Semarang merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan di kota Semarang. Yang berdiri sejak tahun 1997 di bawah yayasan PPIT Tekmaku. Saat ini memiliki 7 jurusan, yaitu jurusan Teknik Elektronika Industri, kita menyalip salah satu bus yang membawa siswa-siswi SMK Tekmaku ke Pulau Bali. Jurusan lainnya, jurusan di sekolah ini adalah Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Permesinan, Teknik Pemintalan Serat Buatan, Teknik Komputer dan Jaringan, Rekayasa Perangkat Lunak, dan Tata Busana. Informasinya, SMK ini menerapkan pembelajaran sistem blok dengan harapan
dapat mempertajam kemampuan siswa dalam menguasai keterampilan kompetensinya. Selain itu, program magang atau praktik kerja lapangan